Assalamualaikum, aloha guys. Ya, ketemu lagi di video kali ini. Kita kali ini mau sedikit sharing dulu guys ya, cerita-cerita tentang YouTube ya, khususnya surat PIN dari Google ya. Jadi kita kedatangan surat PIN dari Google ini. Nah, ini kalian bisa lihat guys ya. Jadi kita mau sharing sedikit tentang surat ini, yang surat ini tuh sudah ditunggu-tunggu oleh YouTuber seluruh dunia mungkin ya. Para YouTuber yang baru memulai pasti sangat menunggu surat ini, karena dengan surat ini Google akan memverifikasi alamat kita sebagai salah satu syarat untuk pembayaran AdSense kita. Jadi kalau misalnya ini tidak kita segera verifikasi, maka AdSense yang ada di YouTube kita akan bisa dihapus oleh YouTube. Oke guys ya, jadi kita flashback sedikit ya, cerita awal mula dulu YouTube Review Award ini terlahir itu di 3 Juli 2020 ya. Jadi awal itu kita berawal dari iseng-iseng aja sebenarnya, untuk berbagi keceriaan keluarga kecil kita, sekaligus kita sharing lokasi-lokasi wisata yang ada di sekitar Pulau Simelu, Aceh, dan Medan sekitarnya guys. Kemudian pada 9 Agustus 2020 kita berhasil mencapai 1000 subscriber, alhamdulillah pada saat itu ya. Kemudian itu adalah salah satu syarat untuk memenuhi monetisasi dari YouTube. Jadi selain 1000 subscriber, syarat keduanya adalah mencapai 4000 jam tayang itu dalam 12 bulan. Nah, itu alhamdulillah kita sampai di titik itu di tanggal 30 Januari 2021, guys. Nah, jika dikalkulasikan, guys, kurang lebih kita mencapai syarat monetisasinya itu terpenuhi dalam waktu 6 bulan, guys ya. Nah, jadi tidak sampai situ aja, guys ya. Jadi, setelah dimonetisasi, YouTube itu menyarankan atau mengarahkan agar kita membuat akun Google AdSense kalau misalnya belum punya. Tapi kalau misalnya sudah punya, akun Google AdSense-nya langsung dihubungkan atau di-connect, ditautkan ke akun YouTube-nya. Kemudian tanggal 1 Februari 2021 guys, akhirnya secara resmi YouTube kita bergabung di YouTube Partner Program. Jadi singkatnya ya, masuk iklan lah guys gitu ya. Alhamdulillah ya, seneng lah ya kan, seneng alhamdulillah. Tapi masih ada satu syaratnya lah gitu guys. Jadi setelah tergabung dalam YouTube Partner Program, jadi kita masih diharuskan lagi untuk mencari $10 pertama agar YouTube itu atau agar Google itu bisa mengirimkan, memverifikasi alamat kita. Jadi mereka akan mengirimkan surat. Nah, inilah dia suratnya guys. Jadi kalau misalnya sudah terpenuhi $10 pertama, surat ini akan tiba, akan dikirim gitu ya. Nah, jadi $10 pertama itu setara kurang lebih 130.000 guys. Jadi 130.000 itu berdasarkan perhitungan dari resmi dari YouTube-nya ya. Mungkin kalau kita hitung secara dolar mungkin disangka 140 ribuan mungkin guys ya. Tapi mereka bilang di 130 ribu gitu. Dan kemudian guys, tanggal 12 April 2021, alhamdulillah YouTube itu, Google resmi mengirim surat Google, surat PIN pertama ke kita. Jadi surat pertama itu dikirim. Nah, jadi makin gak sabar dong ya kan, makin gak sabar karena surat cinta yang ditunggu-tunggu para YouTuber yang baru memulai itu biasanya inilah surat yang ditunggu dia guys ya. Jadi surat ini yang biasa ditunggu. Nah, jadi kebetulan yang saya screenshot ini, yang saya ambil itu surat kedua yang dikirimkan oleh Google. Jadi pada 3 Mei 2021 itu surat kedua saya minta kirim lagi gitu, karena kan udah 3 minggu dari 12 April itu saya masih nunggu belum datang juga. Nah, jadi akhirnya saya minta kirim lagi surat kedua itu 3 Mei, akhirnya dikirim ulang. Nah, kemudian lanjut
Tanggal 5 Mei 2021, makin gak sabar saya guys. Jadi makin gak sabar coba datangin kantor pos terdekat gitu kan. Makin gak sabar. Jadi setelah kita datangin kantor pos terdekat, kita dapat jawaban, mereka bilang mereka tidak ada gitu menerima surat dari Google maupun menyimpan surat dari Google gitu, yang kira-kira mungkin nggak sampai ke alamat, nggak ada mereka simpan guys. Tapi mereka sarankan coba datangin kantor pos pusat katanya gitu. Jadi coba kita hampiri langsung ke sana, dan jawaban dari kantor pos pusat itu mereka cuman bilang akan mengecek dulu katanya guys, mengecek dulu. Tapi saran mereka memang tinggalkan aja nomor telepon, alamat, dan nama saya gitu. Jadi jikalau nanti ada datang ataupun setelah mereka cek ada surat yang memang ditujukan ke saya dari Google, mereka akan hubungin saya kata. Dan alhamdulillah guys, benar saja memang di tanggal 8 Mei akhirnya pihak kantor pos menghubungi saya guys. Jadi mereka menghubungi bahwasannya surat sudah sampai, ini surat sudah sampai, sudah bisa diambil kata mereka. Kemudian di tanggal 10 saya langsung ke sana nih guys, ya kan saya langsung ke sana menuju kantor pos, dan ya alhamdulillah memang surat ini ada, akhirnya saya terima. Dan ya mereka bilang suratnya memang baru sampai kemarin, jadi makanya nggak lama setelah saya datang itu mereka pun nerima suratnya, memang baru sampai kata mereka seperti itu. Kemudian kan guys, setelah itu pulang dari kantor pos, saya langsung lanjut memverifikasi nomor yang ini nih guys ya. Nah, jadi di dalam sini ada nomor. Nah, ini langsung saya verifikasi. Ya, kemudian jangan lupa juga guys, nanti setelah verifikasi akan ada nanti verifikasi bank dari Google. Jadi Google nanti akan mengirimkan saldo tidak lebih dari 1.000 rupiah yang tujuannya untuk verifikasi rekening kita guys. Jadi nanti Google akan kirimkan di bawah nominal 1.000 rupiah, dan itu akan kita verifikasi angkanya nanti untuk sebagai verifikasi rekening bank kita. Oke guys ya, jadi selesai sudah perjuangan untuk monetisasi akun YouTube dan juga mendapatkan surat PIN dari Google ini ya, Google AdSense. Jadi saran dari saya, setelah kalian termonetisasi dan juga menunggu surat Google ini, ya kalian sabarlah memang guys ya, walaupun saya sebenarnya nggak sabar juga gitu, tapi sabar dan pastikan kalian sudah menginput alamat kalian dengan benar dan jelas, sampai kode pos, kecamatan, kelurahan, provinsi, dan kalau bisa RT RW segala macam masukin aja guys ya. Jadi biar jelas, karena di sini tidak ada guys tertulis nomor HP. Nah itu memang jadi kendalanya, makanya pihak pos juga berpesan sama kita kalau memang ada surat seperti ini, kalau bisa datang aja ke kantor pos dan lampirkan nomor telepon, alamat, dan nama kita, jadi agar pihak pos juga bisa menghubungi kita nantinya, karena dari Google lah tidak ada nih guys mencantumkan nomor HP. Jadi setelah kalian memastikan sudah benar menginput alamat kalian di Google, ya kalian tinggal menunggu lah guys, kurang lebih 4 minggu. Jika memang belum sampai, ya coba datangin kantor pos terdekat, minta tolong sama petugasnya, minta tolong kabarin jika surat Google-nya sudah sampai gitu kan. Ya guys ya, jadi ini bukanlah akhir dari perjuangan kita ya, ini adalah awal dari perjuangan sebenarnya. Disinilah titik awal kita untuk memulai terus berkarya lagi, terus untuk produktif dan aktif lagi, membuat video yang mudah-mudahan bisa menghibur kalian dan juga memberikan rekomendasi tempat-tempat wisata yang mungkin bisa kalian kunjungi bersama keluarga juga ya. Makasih untuk kalian yang sudah menonton video ini, like jika kalian suka, subscribe supaya kita makin semangat buat video kedepannya, dan
share lah jika kalian merasa bermanfaat, guys ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.